Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para pelajar. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar yang sedang tengok video ni. Okay, selamat datang kepada semester baru kita iaitu semester Oktober 2021. Okay, jadi harapan saya bagi para pelajar yang sedang tengok video ni adalah semoga semua dalam keadaan yang baik, okay, dan juga bersedia untuk kita mulakan semester yang baru. Okay. Jadi dalam video yang ringkas ini, saya sebenarnya nak memberikan sedikit taklimat tentang subjek yang kita akan belajar. Okay. Pertama sekali saya rasa mungkin saya perlu perkenalkan diri. Okay. Nama saya Ustazah Aisyah dan saya adalah dari Academy of Contemporary Islamic Studies UITM Shah Alam. Okay. Saya merupakan resource person untuk subjek CTU552. Okay, so jom kita mula cerita sikit tentang subjek CTU552. Baiklah, okay, perkara pertama kan, okay, bila sebelum kita ambil sesuatu subjek, okay, kita kena tahu subjek apa yang kita ambil ataupun kita nak belajar apa. Okay, misalnya kalau awak tengok dekat jadual awak, kan ada tulis code CTU552. Okay, so the first thing that you need to know adalah CTU552 ni adalah subjek mengenai apa. Okay, so sekarang awak tahu CTU552 adalah subjek tentang falsafah dan isu semasa. Okay, sebab kadang-kadang bila pelajar masuk kelas, bila kita tanya pelajar ni kelas apa, pelajar-pelajar tak tahu pun. Okay, jadi menjadi satu tanggungjawab ya untuk pelajar sekurang-kurangnya tahu. Okay, subjek yang kita masuk tu, kita masuk kelas tu kelas apa sebenarnya. Okay, so CTU552 adalah tentang falsafah dan isu semasa. Okay, so kita cerita sedikitlah tentang subjek falsafah dan isu semasa ni. Apakah itu falsafah dan isu semasa? Okay, mungkin bila kita sebut tentang falsafah ni, pelajar mungkin nampak subjek ni macam subjek yang berat ataupun subjek yang dry. Sebab apa? Sebab kita sebut falsafah. Okay, falsafah ni nampak macam subjek yang perlukan banyak membaca sebab banyak teori. Okay, tapi jangan risau, subjek ni sebenarnya subjek yang sangat menarik. Sebab apa? Kita bukan sahaja berfalsafah, malah kita kaitkan dengan isu-isu semasa. Okay, so sekarang ni kan kita waktu PKP ataupun belajar online, kebanyakan kita meluangkan masa di social media, betul tak? Awak semua ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Okay, dan kebanyakan waktu bila kita pergi dekat Facebook ke Twitter semua, kita banyak baca ataupun kita banyak berhadapan dengan isu-isu semasa. Okay, tak kira lah isu semasa yang awak baca tu sama ada tentang isu politik, isu ekonomi, isu sosial dan sebagainya. Okay, ini semua adalah isu-isu semasa yang menarik untuk dibincangkan. Okay, di mana dalam subjek ini pun kita akan encounter ataupun kita akan berhadapan dengan perbincangan-perbincangan tentang isu-isu semasa. Okay, alright, so yang pertama sekali mari kita tengok apa yang kita akan belajar. Okay, objektif pembelajaran kita. Okay, ataupun kita panggil course learning outcome. Okay, apa yang kita akan belajar yang pertama sekali adalah mengaplikasikan ilmu falsafah, falsafah pendidikan negara dan juga rukun negara terhadap isu semasa. Okay, perkara yang paling asas yang kita akan bincangkan dalam CTU552 adalah kita nak cuba memahami falsafah rukun negara kita. Okay, sebelum kita pergi jauh tentang pelbagai cabang-cabang falsafah, pertama sekali yang paling asas adalah kita nak kenal ilmu falsafah itu apa yang kita nak cuba kaitkan dengan falsafah rukun negara dan juga pendidikan negara. Okay, kemudian objektif yang kedua ialah menerangkan isu semasa berdasarkan aliran pemikiran utama dalam pelbagai aliran falsafah. Okay, subjek ini menarik kerana apa? Kita akan diperkenalkan ataupun kita panggil didedahkan, exposed, okay, untuk kita mengenali pelbagai aliran falsafah ataupun pelbagai ideologi-ideologi yang wujud pada masa kini. Okay, kemudian yang ketiga, menghuraikan isu semasa melalui perspektif perbandingan falsafah sebagai asas bagi menjalin dialog antara budaya. Okay, so kenapa sebenarnya kita nak belajar tentang banyak ideologi-ideologi ataupun kenapa kita nak belajar tentang banyak pemikiran ni? Apa gunanya sebenarnya? Okay, adalah ia adalah untuk kita menjalin dialog antara budaya. Okay, supaya kita lebih kenal tentang manusia yang berbeza latar belakang ataupun manusia yang berbeza aliran ataupun pemahaman ataupun falsafah yang mereka pegang dalam hidup mereka. Okay, so ini adalah secara umum lah kita sebut tentang learning outcome ataupun objektif pembelajaran kita. Okay, seterusnya, okay, saya akan bagi taklimat sedikit lah tentang apakah topik-topik yang kita akan belajar. Okay, ini adalah pengenalan asas. Okay,
topik pembelajaran yang kita akan bincangkan dalam subjek CPU 552 adalah, okay, yang pertama kita akan mulakan dengan pengenalan ilmu falsafah. Okay, sebagaimana yang saya beritahu tadi sebelum, okay, dalam falsafah ni dia sebenarnya ada banyak cabang. Okay, banyak aliran pemikiran, banyak pegangan. Okay, tapi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang semua itu, perkara yang paling asas adalah kita kena tahu apakah itu falsafah. Okay, so dalam topik yang pertama dalam pengenalan ilmu falsafah, antara perkara yang ataupun persoalan-persoalan yang akan muncul dalam otak kita dan akan dijawab dalam topik utama adalah apakah itu falsafah? Okay, kemudian apakah itu falsafah rukun negara dan juga apakah itu falsafah sejahtera? Okay, jadi sebelum kita berbincang tentang pelbagai falsafah yang wujud pada hari ini, kita perlu faham dengan lebih dekat apakah itu falsafah rukun negara. Okay, kalau sebelum ni kan kita hanya hafal 5 rukun negara kan. Okay, so bila kita masuk universiti ni kita kena lebih advance sedikit, iaitu kita kena faham apakah falsafah di sebalik 5 rukun negara tersebut. Okay, seterusnya kita akan cakap tentang apakah itu falsafah sejahtera, iaitu kita kata nak hidup sejahtera. Okay, apakah falsafah di sebalik hidup sejahtera itu? Alright, so ini adalah topik topik pertama, iaitu mengenai pengenalan ilmu falsafah. Okay, secara ringkas lah. Okay, sekarang kita tengok topik yang kedua. Okay, topik yang kedua kita tengok falsafah dalam kehidupan. Okay, so bila masuk topik yang kedua, dekat sini para pelajar akan lihat bahawa ada banyak sangat cabang-cabang ilmu falsafah ataupun kita kata disiplin ilmu falsafah. Okay, misalnya antara persoalan-persoalan yang akan dijawab adalah apakah cabang-cabang dalam ilmu falsafah? Okay, kemudian adakah falsafah itu berbentuk teoretikal sahaja? Atau adakah falsafah yang berbentuk praktikal? Okay, so jawapannya ada. Okay, jawapannya falsafah ni berbentuk teori dan berbentuk praktikal. Okay, so dalam topik yang kedua ni kita hanya akan diberi pendahan tentang cabang-cabang dalam ilmu falsafah. Okay, kita hanya akan bincang secara ringkas lah dalam topik yang kedua supaya kita lebih terbuka untuk mengenali apakah itu bidang falsafah. Okay, supaya kita tak rasa takut dengan falsafah ni, seolah-olah falsafah ni merupakan subjek yang sangat berat. Okay, alright, ini adalah topik yang kedua. Okay, seterusnya kita tengok topik yang ketiga. Okay, topik yang ketiga kita bincang tentang apa? Kita bincang tentang seni dan juga kaedah berfikir. Okay, ataupun kita panggil logik. Okay, kan kita biasa guna perkataan logik kan? Okay, logik tu adalah berkait dengan cara kita berfikir. Okay, antara persoalan yang akan terjawab dalam topik yang ketiga adalah misalnya yang pertama, bagaimanakah cara yang betul untuk berfikir? Okay, kemudian yang kedua, apakah itu falasi atau apa kita panggil fallacy, okay, istilah dalam bahasa Inggerisnya. Apakah itu falasi dalam cara berfikir? Okay, so bila kita masuk topik yang ketiga ni, kita mula membincangkan dengan sedikit mendalam tentang bidang falsafah. Okay, dalam topik yang ketiga kita bincang tentang bidang logik ataupun seni dan juga kaedah berfikir. Okay, dan kerana itulah kita perlu tahu subjek falsafah ni bukan satu subjek yang dry ataupun subjek yang kita kata tak memberikan apa-apa manfaat kepada pelajar. Tidak. Okay, kita kena ubah cara kita berfikir, cara kita memahami apakah itu subjek falsafah. Okay, so dalam topik yang ketiga ni kita akan didedahkan dengan cara-cara berfikir yang betul. Okay, sebab kadang-kadang contohlah bila kita bercakap dengan orang kan, kita ada tendensi ataupun kecenderungan untuk fikir cara kita berfikir itu betul ataupun pendirian kita sahaja betul. Okay, so sekarang bila kita belajar topik yang ketiga, kita akan diberikan pendedahan untuk kita menilai balik adakah cara berfikir kita betul? Adakah apa-apa yang kita baca daripada mana-mana sumber itu betul? Okay, so kita panggil ini adalah verification process lah. Okay, topik ketiga ni adalah perbincangan yang sangat menarik. Okay, sebab terutamanya kita bincang tentang falasi-falasi dalam berfikir. Falasi tu apa? Falasi tu adalah false way of thinking. Okay, memandangkan kita bincang tentang logik, iaitu cara berfikir yang betul supaya kita tidak dapat, kita boleh tapis lah cara berfikir yang salah. Okay, so dengan itu kita akan juga membincangkan dengan lebih mendalam tentang apakah itu falasi-falasi dalam berfikir. Falasi adalah false way of thinking. Okay, misalnya apa? Contohnya false way of thinking. Kadang-kadang kan bila kita, misalnya kita cakap tentang sesuatu isu, okay, ataupun kita nak cakap tentang sesuatu kaum misalnya. Okay, lepas tu kita membuat satu fallacy buruk seperti kita buat
generalization, iaitu satu judgement yang umum terhadap semua satu kaum itu, padahal yang kita berhadapan adalah dengan seorang individu sahaja. Okay, so ini adalah contoh falasi dalam cara berfikir. Okay, so ada banyak lagi lah falasi yang kita akan pergi. Okay, nanti perbincangan ini akan dilakukan dalam kelas lah. Okay, ini adalah beberapa contoh-contoh yang saya dapat fikir dan saya dapat kongsikan secara ringkas. Okay, okay, topik yang ketiga. Seterusnya, topik yang keempat adalah konsep insan. Okay, so bila masuk topik yang keempat, kita akan membincangkan tentang bagaimanakah cara untuk kita mengenali apakah itu insan. Okay, kan macam saya sebut tadi, kita bila masuk dalam level universiti ni, kita patut ada kemampuan untuk berfikir dengan lebih kritis. Okay, so apa permulaan untuk berfikir secara kritis ni? So, permulaan yang paling pertama, paling awal adalah kita mengetahui konsep insan ni. Itu kita kena kenal diri kita siapa. Okay, jadi dalam topik yang keempat, konsep insan ni, antara perkara yang akan dibincangkan adalah apakah asal-usul manusia, apakah matlamat hidup insan, okay, apakah konsep keseimbangan Jerry. Okay, so saya nak para pelajar ingat perkataan Jerry ni. Sebab apa? Sebab perkataan Jerry ni merupakan perkataan Jerry ni awak akan jumpa banyak kali dalam subjek CPU 552 ni. Okay, so apakah itu Jerry? Apakah J? Apakah E? Apakah R? Apakah R dan juga apakah I? Okay, so Jerry itu adalah jasmani, emosi, rohani dan juga intellect. Okay, so Jerry itu kita akan jumpa banyak kali lah dalam subjek CPU 552 ni. Okay, jadi dalam topik yang keempat, secara ringkasnya, konsep insan, kita akan bincang tentang apakah matlamat hidup manusia. Okay, dan topik yang keempat ni menarik sebab apa? Kita akan beri pendedahan ataupun kita akan buat discussion, perbincangan tentang konsep insan dari sudut pelbagai agama. Okay, so daripada situlah kita dapat tahu bahawa setiap insan ni, okay, tak kira lah dalam agama apa sekalipun, kita semua percaya bahawa kewujudan insan ni mempunyai matlamat. Okay, dan kita nak cari apakah matlamat hidup kita, okay, supaya kita dapat fulfill kita punya potensi sebagai seorang manusia. Okay, so next kita tengok pula topik yang kelima. Okay, topik yang kelima, konsep insan sambungan. Okay, dalam topik yang kelima ni, antara perkara yang kita akan bincangkan adalah konsep ketuhanan. Okay, so konsep insan dan konsep ketuhanan ni adalah berkait. Okay, so antara persoalan-persoalan, misalnya, apakah itu ateisme? Okay, saya rasa perkataan ateisme ni sangat common, kita biasa dengar kan, atheism. Okay, atheism ni apa? Atheism ni orang yang tak percaya kepada kewujudan Tuhan, ataupun orang yang kita panggil orang yang percaya Tuhan itu tidak wujud. Itu adalah atheist. Okay, kemudian ada juga sistem kepercayaan yang lain, misalnya ada monotheism, ada agnosticism. Okay, so dalam topik ni kita akan jumpa banyak perkataan ism-ism. Contohnya apa lagi? Polytheism, scientism dan sebagainya. Okay, so ini adalah antara istilah-istilah yang berkait rapat lah dengan konsep insan. Okay, dalam kita mengenali siapakah diri kita, dari manakah asal-usul kita. Okay, topik yang kelima. Seterusnya, okay, seterusnya kita tengok topik yang keenam, iaitu epistemology. Okay, epistemology ni apa sebenarnya? Okay, lagi satu dalam subjek falsafah ni, kita juga akan berjumpa dengan istilah-istilah yang mungkin kita belum familiar ataupun kita tak kenal. Okay, jadinya kita kena pay attention sedikit lah tentang istilah-istilah ini. Okay, tapi jangan risau, topik-topik ini mudah untuk difahami. Okay, contohnya epistemology. Epistemology itu apa? Epistemology itu bermaksud teori ilmu ataupun theory of knowledge. Okay, so biasanya kan, kalau kita cakap ilmu, ilmu tu adalah perkataan yang common kan. Kita selalu cakap, okay, kita masuk universiti untuk mencari ilmu, ataupun kita selalu guna perkataan, kita selalu guna frasa mencari ilmu itu adalah kewajipan bagi setiap manusia. Okay, so sekarang bila kita masuk topik yang keenam dalam falsafah ni, kita nak cuba berfikir ataupun kita nak cuba faham apakah itu ilmu yang sebenar. Okay, so misalnya antara persoalan yang akan dijawab adalah, yang pertama, apakah itu ilmu? Okay, kemudian yang kedua adalah, apakah itu kebenaran? Okay, kemudian yang ketiga adalah, bagaimanakah cara memperoleh ilmu yang benar? Okay, so para pelajar kena ingat, dalam setiap topik yang kita bincang, yang macam saya sebut tadi, ia bukan satu topik yang dry. Okay, malah setiap topik ni kita boleh kaitkan dengan isu semasa. Okay, misalnya kalau kita cakap tentang epistemology, okay, apa isu semasa yang berkait dengan ilmu?
Misalnya yang paling current issues lah kita panggil, contohnya isu vaksin. Okay, vaksin, anti-vaksin, pro-vaksin. Okay, so bila kita cakap tentang vaksin, macam mana kita nak memperoleh ilmu ataupun kita nak memperoleh fakta yang tepat tentang vaksin? Okay, kenapa ada orang yang tidak percaya vaksin? Okay, dan pada masa yang sama kita dapat nampak bahawa ada banyak false news ataupun false information yang disebarkan tentang vaksin. Okay, so bila kita bincang tentang epistemologi ni, okay, so ini adalah bidang ilmu falsafah yang membawa otak kita untuk berfikir secara lebih kritis tentang perkara-perkara yang kita baca, okay, ataupun pendapat-pendapat yang kita dengar. Okay, macam mana kita nak verify sama ada suatu fakta itu adalah betul atau salah. Okay, apakah itu ilmu, apakah itu kebenaran, dan bagaimanakah cara untuk memperoleh ilmu yang benar ataupun pengetahuan yang benar. Okay, itu adalah topik yang keenam, iaitu mengenai epistemologi. Okay, seterusnya kita tengok topik yang ketujuh, epistemologi dan isu semasa. Okay, topik yang ketujuh ni juga ada kait rapat jugalah dengan topik epistemologi tadi, iaitu tentang ilmu. Okay, antara perkara yang akan terjawab dalam topik yang ketujuh adalah apakah contoh ideologi semasa yang wujud. Okay, apakah implikasi ideologi terhadap cara berfikir? Okay, macam yang saya sebut pada awal tadi, saya kata kita akan diperkenalkan dengan pelbagai aliran pemikiran, okay, dan pelbagai falsafah. Okay, mungkin kalau ada para pelajar yang pernah baca tentang isu-isu falsafah ataupun isu-isu ideologi, okay, mungkin lebih familiar dengan gerakan-gerakan ideologi yang wujud pada zaman moden sekarang. Misalnya apa? Secularism, feminism, modernism, postmodernism. Okay, dan semua isms-isms ni adalah jenis-jenis ideologi ataupun pemikiran yang kita akan bincang dengan kita punya pensyarah nanti. Okay, relativism, dualism dan sebagainya. Okay, itu adalah antara contoh-contoh lah. Okay, so kita akan belajar tentang ciri-ciri ideologi-ideologi ini. Okay, untuk kita kita menganalisis, okay, adakah ideologi ini satu ideologi yang baik untuk kita ikut? Okay, ataupun apakah asas dan sejarah perkembangan ideologi tersebut? Okay, so kita akan belajar tentang kewujudan ideologi tersebut, dan kita akan tengok apakah implikasi ideologi tersebut terhadap cara kita berfikir. Okay, sebab sebelum seseorang individu itu berpegang pada apa-apa ideologi, dia akan menganalisis dulu apakah matlamat sebuah ideologi. Okay, boleh ke nak ikut sesuatu ideologi itu tanpa mengenalinya terlebih dahulu? Okay, kerana apa, ideologi ini akan memberikan impact atau kesan terhadap cara kita berfikir. Okay, so itu adalah topik yang ketujuh. Sekarang kita tengok sedikit topik yang ke-8, etika sebagai isu kefalsafahan. Okay, misalnya persoalan yang akan dijawab, apakah etika dalam hidup yang sejahtera? Okay, tadi kita dah bincang tentang falsafah sejahtera, so sekarang kita nak belajar tentang macam mana nak praktis etika yang betul sebenarnya untuk menghidupkan, menzahirkan falsafah sejahtera tu. Okay, kemudian apakah praktis etika yang terbaik dalam mendepani cabaran ideologi semasa? Okay, kemudian topik yang terakhir, iaitu topik ke-9, iaitu kajian kes terpilih, falsafah dan isu semasa. Okay, topik 9 ni juga menarik kerana di sinilah kita akan buka perbincangan antara pelajar dan juga para pensyarah ni tentang isu-isu semasa. Okay, so secara ringkas ni, kalau kita tengok tentang topik-topik dalam subjek falsafah yang kita belajar ni, falsafah ni sangat penting sebab apa? Ia adalah subjek yang membentuk cara kita berfikir. Okay, macam tadi saya kata, contohnya kes anti-vaksin, pro-vaksin. Kalau tak sebelum ni, mungkin kita akan mudah je menerima apa-apa fakta yang kita baca dekat social media. Okay, sekarang bila kita belajar falsafah dan isu semasa, ia akan membentuk ataupun memberi kita punya framework of thinking ataupun kita panggil kerangka cara fikir yang betul. Okay, supaya kita mampu untuk berfikir lebih kritis. Okay, sebab apa, kita ni pelajar universiti, betul tak? Okay, bila kita kata kita ni mahasiswa, mahasiswi, kita perlu mempunyai kebolehan untuk berfikir dengan lebih baik. Okay, topik ke-9, okay, dah selesai. Alright, okay, so kita dah selesai ya, bincangkan sedikit tentang pengenalan topik-topik falsafah. Okay, sekarang kita tahu bahawa falsafah itu secara ringkasnya adalah untuk membantu kita membentuk kerangka fikir yang betul. Okay, kemudian kita bincang tentang isu-isu semasa. Okay, sekarang kita nak tengok dalam subjek falsafah ataupun CTU 552 ni,
Apakah tugasan ataupun kita panggil assignment kan? Okay, apakah assessment yang kita kena buat? Okay. Antara tugasan dalam subjek ini adalah kita ada tiga tugasan. Kita ada tiga tugasan. Yang pertama adalah 30% kertas kerja. Okay, kita akan buat kertas kerja ini secara berkumpulan. Okay. Kemudian 30% yang kedua adalah kita akan buat pembentangan. Okay, dan akhir sekali 40% kita akan buat ujian akhir. Okay, jadinya kertas kerja dan pembentangan ini kita akan buat secara berkumpulan. Okay. Nanti para pelajar boleh rujuk kepada pensyarah masing-masing lah tentang pembahagian kumpulan, tentang tajuk-tajuk yang boleh dipilih. Okay? Dan ini adalah tugasan secara ringkas. Okay. Okay, yang ketiga ini saya kira agak penting untuk saya terangkan tentang pelaksanaan pembelajaran CTU 552. Okay, sebab mesti ada pelajar tertanya-tanya kenapa kelas pertama ni lecturer hantar link video taklimat ni. Okay, apakah cara pelaksanaan subjek CTU 552 ni? Okay, jom kita tengok. Okay, pelaksanaannya macam biasa, macam seperti kelas-kelas lain juga. Kita akan jalankan kelas ini selama 14 minggu. Okay, so ini adalah minggu pertama, minggu introduction ataupun minggu pengenalan di mana awak akan diberi taklimat oleh pensyarah awak tentang subjek ini. Okay, kelas kita 14 minggu. Okay, kita tengok pula dekat kotak warna kuning ni. Okay, ini penting untuk saya explain dan penting untuk para pelajar faham. Harap boleh beri perhatian semua. Okay, kelas yang kita akan, kelas CTU 552 ni kita akan jalankan selama 2 jam. Betul tak? Kalau awak tengok dekat jadual awak, kelas subjek CTU 552 adalah 2 jam. Okay, jadi bagaimana pelaksanaan kelas 2 jam ni? Okay, 1 jam pertama. Okay, mohon perhatian ya. 1 jam pertama kita akan jalankan sesi kuliah masa ataupun kita panggil mass lecture di Facebook Assist. Okay, kemudian sesi yang kedua ataupun 1 jam yang kedua kita akan adakan sesi tutorial. Okay, jadinya begini. Sesi kuliah masa iaitu 1 jam yang pertama, kita ada 2 jam kan. 1 jam yang pertama, apa yang para pelajar perlu buat adalah para pelajar perlu pergi ke Facebook Assist. Okay, saya akan bagi link. Okay, pergi ke Facebook Assist dalam sejam yang pertama untuk kita tengok syarahan pensyarah kita, pensyarah yang bertugas untuk subjek CTU 552 pada untuk kelas awak. Okay, kita akan tengok secara live di Facebook. Okay, itu adalah untuk sejam yang pertama. Okay, so kita akan dengar dan kita juga akan interact lah melalui comment section di Facebook dengan pensyarah yang memberikan sesi live, syarahan live di Facebook Assist. Okay, selepas selesai sejam yang kedua, okay, awak semua akan pergi kepada pensyarah masing-masing. Okay, ikutlah, ada pensyarah yang menggunakan Zoom, ada yang guna Google Meet. Okay, so awak akan masuk kepada sesi Google Meet tu untuk membuat sesi discussion dengan pensyarah masing-masing. Okay, kita panggil tu sesi tutorial. Okay, jadinya apa-apa perbahasan yang awak dengar daripada Facebook, apa syarahan live daripada Facebook Assist tu, okay, dalam sejam yang pertama, okay, awak akan buat discussion dengan pensyarah awak dalam sesi 1 jam yang kedua, iaitu di sesi tutorial. Okay, iaitu nanti pensyarah masing-masing akan bagi link Google Meet. Okay, Google Meet ataupun Zoom untuk awak ada sesi, untuk awak jalankan sesi tutorial lah, ataupun perbincangan dengan pensyarah awak masing-masing. Okay, jadi seterusnya, sekejap kita bincang lagi lanjut tentang mass lecture ini. Okay, alright, macam yang saya sebut tadi, sejam yang pertama kita akan buat sesi kuliah masa ataupun mass lecture di Facebook Assist. Okay, kalau awak boleh tengok gambar dekat tepi tu, boleh buka Facebook masing-masing. Okay, so semua boleh search Assist UiTM online. Okay, boleh search page tu, kemudian like page tu. Okay, sebab apa? Sebab daripada minggu pertama sampai minggu yang ke-14, okay, kita memang akan menjalankan sesi mass lecture di Facebook live di page Assist UiTM online. Okay, jadinya sejam yang pertama memang kita semua akan duduk tunggu video live, okay, dekat Assist UiTM online punya page tu. Okay, itu adalah untuk 1 jam yang pertama. Okay, ataupun boleh scan QR code tu yang akan bawakan kepada page tersebut. Okay, 1 jam yang pertama, faham eh? Okay, seterusnya adalah 1 jam yang kedua macam saya kata tadi. Lepas habis sesi maths lecture, terus awak buka group WhatsApp ataupun group Telegram awak, minta lecturer tu share link untuk Google Meet untuk awak adakan sesi discussion dengan pensyarah masing-masing. Okay, sesi kuliah tutorial bersama pensyarah kumpulan masing-masing. Okay,
Jadinya sesi kuliah masa ni biasanya dijalankan mengikut faculty lah. Okay, maksudnya bila awak duduk dekat Facebook tu untuk tunggu sesi syarahan live tu, okay, awak akan duduk dengan kawan-kawan satu faculty di situ, okay, untuk tengok syarahan live itu. Okay, kemudian sejam yang kedua baru awak akan dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan kecil lah untuk mengadakan discussion ataupun perbincangan yang lebih kecil dengan pensyarah masing-masing. Okay, jadinya dalam sejam yang kedua itulah pensyarah itulah yang akan bertanggungjawab untuk guide ataupun pandu awak dalam segala assessment, okay, tugasan-tugasan, assignment, pembentangan dan sebagainya. Okay, dan jika ada apa-apa persoalan lebih lanjut, boleh bincang dengan pensyarah awak dalam sesi kuliah tutorial tersebut. Okay. Alright. Okay, so saya rasa itu sahaja setakat ini untuk briefing bagi kita punya subjek CP552. Okay, jadi diharapkan para pelajar tidak terkeliru atau apa sebab kita sekarang dah kena faham. Okay, kita dah faham bahawa kaedah pelaksanaan subjek CPU552 adalah sejam yang pertama kita perlu pergi dekat Facebook Assist. Okay, ingat eh, kita pergi Facebook Assist dan tunggu syarahan daripada lecturer. Okay, dalam Facebook Assist tu. Okay, kemudian dah habis satu jam yang pertama, sejam yang kedua awak buka grup Telegram ataupun grup WhatsApp masing-masing untuk tunggu link daripada pensyarah awak untuk adakan discussion secara grup yang kecil. Okay, jadi saya rasa itu sahaja untuk taklimat kita. Okay, apa-apa pun kita akan teruskan perbincangan kita pada minggu-minggu hadapan, insyaAllah. Okay, so kita jumpa lagi insyaAllah dalam sesi-sesi mass lecture yang akan datang. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera.